Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film berjudul Supreme Hiladi tahun 2016. Film ini dibintangi Sai Tej dan Rashikanna. Mimin sapa dulu para penonton seperti akun Vinci Vinci, Hasan Hussein, Ari Setiani, Emi Emi, Budi Purwanto, Seniwati, Aisyah Nisha, kemudian Ocha di Jakarta Selatan, Syamsul di Madura, Chandra di Lampung, Anton di Buton, dan semua yang belum kecolek, next ya. <tuh> Sejak tahun 1940, Raja Bima Sakti di Anantapur, Andhra Pradesh telah menyumbangkan sebagian tanahnya untuk kemakmuran masyarakat. Yayasan Jagruti didirikan untuk mengelola kegiatan mulia itu. Masyarakat di sana diberikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, dan lain-lain juga disiapkan. Hebatnya lagi, ribuan hektar sawah dikelola oleh masyarakat setempat. Narayana Rao yang dipercaya mengelola yayasan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Semuanya berjalan lancar selama tiga generasi, hingga mata jahat tertuju pada Yayasan Jagruti. Pengusaha kejam bernama Vikram Sarkar ingin mengubah tempat itu menjadi pabrik perusahaan. Nilai proyek itu sangat besar dan didanai investor Jerman. Pajak untuk negara saja mencapai 5.000 kron. Untuk memuluskan rencananya, Sarkar telah membuat sertifikat tanah palsu. Sarkar dengan mudah merebut paksa warisan Raja Bima Sakti. Narayana Rao dan masyarakat diusir, Siapapun yang berani melawan disiksa oleh anak buah Sarkar, Narayana tidak tinggal diam. Kasus tersebut dibawa ke pengadilan, namun posisi Sarkar lebih kuat karena memegang sertifikat tanah. Sedangkan Narayana dan masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan. Narayana memastikan dokumen tanah milik Sarkar adalah palsu. Untuk membuktikannya, Narayana berjanji akan mendatangkan keturunan raja yang memiliki sertifikat asli. Hakim pengadilan kemudian memberikan waktu satu bulan kepada Narayana. Jika keturunan keluarga kerajaan tidak membawa sertifikat, maka tanah dan tempat itu akan menjadi milik Vikram Sarkar. Narayana pun memulai pencariannya untuk menemukan keturunan raja. Selanjutnya, film membawa kita ke kota Hyderabad. Di kota itu ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai supir taksi. Namanya Balu yang diperankan Sai Tej. Taksi balu bertuliskan "Supreme", balu paling benci jika ada orang yang membunyikan klakson. Karena itulah dia memasang tulisan dilarang membunyikan klakson. Jika ada yang tidak mengindahkan warning itu, maka kekerasan dipastikan terjadi. Itulah yang menimpa seorang wakil rakyat dan anak buahnya. Taksi balu telah dimodifikasi seperti kendaraan perang saat ada yang berani membunyikan klakson. Kunci bengkel menjadi senjata-senjatanya. Balu tidak berpikir tiga kali untuk mengajar orang yang tidak mengindahkan peringatannya. Karakter Balu sangat keras, tapi dia juga memiliki hati yang lembut. Balu begitu berbakti kepada ayahnya, Nagaraju yang setiap malam mabuk-mabukan. Balu merawat ayahnya dengan sepenuh hati, mulai dari memberinya makan, memandikan, hingga meninabobokan. Bagi Balu, ayahnya tetaplah pahlawan. Balu tidak peduli nasihat sahabatnya. Rajes yang menilai Balu terlalu memanjakan ayahnya. Ba. Suatu hari, Balu dan Rajes melihat seorang anak dikejar seperti pencuri. Bocil yang bernama Rajan itu justru bersembunyi di bagasi taksi Balu. Rajan meminta uang 10 rupiah jika Balu ingin mengetahui alasannya dikejar. Rupanya Rajan bukan pencuri. Rajan hanya kabur dari orang-orang yang memanfaatkannya dengan topeng agama. Pertemuan mereka hanya sampai di situ. Rajan berlalu pergi. Balu dan Rajes juga melanjutkan perjalanan. Taksi Balu terhenti karena ada kemacetan di pasar. Sekelompok preman sedang berbuat onar memalak para pedagang. Polisi setempat datang ke lokasi mengamankan situasi. Pimpinan polisi Subinspektur Belam Sri Devi yang diperankan Rasikana sangat pemberani. Melihat kecantikan Sri Devi, Balu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Apalagi Sri Devi sosok polisi hebat dan kuat. Preman di hadapan Sri Devi hanya butiran debu. Balu jadi mabuk kepayang, terbang melayang. Eh, tunggu dulu. Ternyata keperkasaan Sri Devi tidak nyata. Para preman itu telah disewa oleh ayahnya untuk membuat nama Sri Devi terkenal. Aslinya Sri Devi sama sekali tidak bisa bertarung. Bisa menjadi polisi saja karena uang sogokan. Sri Devi dipaksa oleh ayah dan keluarganya agar bisa menghasilkan uang banyak melebihi biaya masuk polisi. Jika hanya mengandalkan gaji per bulan, itu hanya cukup untuk biaya ngopi pamannya. Ada kafe di Kafe. Sri Devi berjanji akan berusaha mendapat banyak uang sogokan. Sri Devi juga memiliki mimpi ingin mendapat penghargaan sebagai polisi teladan. Gangguan dalam hidup Sri Devi justru datang dari Balu yang telah jatuh cinta. Untuk bisa dekat dengan Sri Devi, Balu menyamar sebagai petugas IPS. Satu kantor berhasil diprank, termasuk Sri Devi yang percaya jika Balu adalah atasannya. Sandiwara Balu terkuak setelah anak buah Sri Devi, Kishor, melihat kendaraan yang digunakan Balu. Terbongkarlah identitas Balu yang hanya supir taksi. Hmm. <tuh> Balu terpaksa mengakui kebohongannya. Sri Devi jadi geregetan dan menghajar Balu. Tapi pukulan Sri Devi sama sekali tidak menyakitkan. Balu seperti dipijit. Uh. <tuh> uh. <tuh> uh. <tuh> Balu pun pergi dari kantor polisi. Sri Devi tidak ingin melepas Balu begitu saja. Balu dijebak dengan kasus ilegal logging hingga human trafficking. Semua bukti ditemukan di dalam taksi Balu. Malam itu juga Balu akan diseret ke penjara. Tiba-tiba bocil yang bernama Rajan muncul membongkar konspirasi yang terjadi. Saya lihat sendiri polisi yang memasukkan barang-barang ke mobil. Ada kamera CCTV juga yang merekam semuanya. Ungkap Rajan. Menyadari itu, Sri Devi dan pasukannya memilih kabur. Balu berterima kasih kepada Rajan yang telah menolongnya. Rajan melihat semua yang dilakukan polisi karena dia tinggal di tempat itu, alias di jalanan. Balu jadi kasihan melihat tempat tinggal Rajan yang meratapkan langit dan berlantikan bumi. Balu mengajak Rajan tinggal di rumahnya. Apalagi ternyata Rajan anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Hebatnya Rajan tidak suka dikasihani. Rajan mau tinggal di tempat Balu asal diberi pekerjaan seperti membersihkan rumah. Setelah berada di rumah Balu, Rajan heran melihat ayah Balu naga raju yang dirawat seperti anak kecil. Rajan saja malu diberi makan gratis. Balu menjelaskan jika dulu ayahnya pria terhormat. Dulu mereka bergelimang harta sebelum orang-orang dekat ayahnya berkhianat. Perubahan dari kaya menjadi miskin membuat ayah balu frustasi. Sementara situasi di Anantapur semakin menyedihkan, Vikram Sarkar melarang masyarakat memanen hasil pertaniannya. Masyarakat dipersilahkan bunuh diri jika tidak sanggup bertahan hidup. Sarkar memastikan tidak lama lagi seluruh tempat dan kekayaan yayasan jagruti akan menjadi miliknya. Sarkar telah mengirim gangster bernama Biku untuk menemukan keturunan raja. Biko sudah mengetahui jika keturunan raja yang memegang sertifikat sedang berada di hidar abad Biko bersama anak buahnya pergi ke sana Narayana Rao juga sudah datang ke hidar abad dengan tujuan yang sama Tapi kedua belah pihak belum mampu menemukan ahli waris kerajaan yang dicari Kembali ke Balu Pemuda itu masih melakukan PDKT kepada Sri Devi Balu membantu Sri Devi mengejar penjahat spesialis curanbil alias pencurian mobil Dua penjahat bernama Tom dan Cruz itu tidak hanya mencuri mobil masyarakat, tapi juga telah berani mencuri mobil komisaris polisi. Berkat bantuan Balu, Sri Devi dan Kisor berhasil menangkap pelaku. Sayangnya Sri Devi tergoda rayon setan untuk menerima suap yang nilainya cukup besar. Kedua penjahat itu pun dilepas. Inilah pertama kalinya Sri Devi menerima uang suap. Mungkin uang suap itu rasanya enak sehingga keluarga Sri Devi merayakannya dengan hikmat. Keberhasilan Sri Devi mendapatkan uang suap seolah-olah prestasi yang membanggakan. Balu tiba-tiba datang bersama raja dan rajes. Tujuan kedatangan mereka untuk melamar Sri Devi. Tentu saja lamaran Balu yang hanya seorang sopir taksi langsung ditolak oleh ayah Sri Devi. Balu memiliki senjata rahasia sehingga sangat percaya diri datang melamar. Balu telah merekam tindakan Sri Devi bersama Kisor saat meminta uang suap dari penjahat. Jika bukti itu disebarkan, maka konsekuensinya akan mengerikan. Saat itu juga, Ayah Sri Depi berubah sikap dan bersedia menerima lamaran Balu. Sosok Balu memang cerdik dan juga licik, tapi sekali lagi, dia memiliki hati yang baik. Buktinya, Balu dan Rajan kasihan melihat seorang disabilitas yang mengemis untuk biaya operasi anaknya. Berbeda halnya dengan kebanyakan orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Untuk membantu orang disabilitas itu mendapatkan uang, Balu dan Rajan melakukan atraksi mobil. Apa yang dilakukan Balu menarik perhatian masyarakat. Hasilnya sangat memuaskan. Seorang pengusaha yang sebelumnya tidak peduli terketuk hatinya mau menanggung semua biaya operasi. Balu kemudian menjemput ayahnya di tempat minum-minum. Namun di malam itu ayahnya tidak ditemukan. Balu panik setengah mati. Dan betapa kagetnya Balu, ayahnya ditemukan sedang bekerja menjadi satpam. "Saya sudah tidak minum lagi," ucap Naga Raju. Perubahan besar yang terjadi disebabkan oleh Rajan. Ketika Rajan membersihkan rumah, Naga Raju sedang asik minum. Rajan mempermalukan Naga Raju yang hanya bersantai tanpa bekerja. Meski di mata Balu ayahnya pahlawan, tapi bagi Rajan, Naga Raju adalah ayah yang buruk. Tanya diri Anda, "Apa Anda benar-benar layak disebut pahlawan?" ujar Rajan. Kata-kata Rajan membuat Naga Raju malu sendiri. Karena itulah, Naga Raju memutuskan menjalani hidup secara bertanggung jawab. "Balu jadi terharu, balu sangat berterima kasih kepada Rajan yang telah menyadarkan ayahnya. Sejak itu, Rajan dianggap seperti keluarga sendiri. Rajan menjadi anak bagi Naga Raju dan adik untuk balu. Kebahagiaan mereka sangat singkat. Rajan tiba-tiba pergi meninggalkan rumah." Melalui sepucuk surat, Rajan meminta agar tidak dicari. Tapi Balu dan Naga Raju tetap mencari Rajan. Rajan dilihat sedang menunggu bis. Pada waktu yang bersamaan, Biku dan anak buahnya datang. Biku menabrak Naga Raju. Balu jadi panik. Anehnya, Biku menculik Rajan. Karena ternyata Rajanlah keturunan Raja. Bukan Balu seperti yang diprediksi penonton film. Balu berusaha mengejar Rajan. Untungnya, Narayana juga datang tepat waktu. Narayana berhasil mengambil rajan, tapi anak buah Biku sangat banyak. Rajan diambil lagi, Narayana tidak berdaya, sedangkan Balu berusaha melawan para penjahat itu. Balu terus berjuang mengejar Rajan. Tanpa disadari, Biku menusuk dada Balu. Rajan pun dibawa pergi ke negara bagian Odisha, yang merupakan tempat kekuasaan Biku. Tujuan utama Rajan diculik karena memiliki dokumen tanah yang sedang diperebutkan oleh Vikram Sarkar. Biku harus mendapatkan dokumen itu dari Rajan, tapi Rajan tidak mau memberikan dokumen meski disiksa. Sementara Balu telah membawa ayahnya ke rumah sakit, Balu menanyakan hubungan Narayana dengan Rajan dan mengapa Rajan diculik. Akhirnya Narayana menceritakan apa yang telah terjadi. Narayana mengetahui generasi ketiga Raja Bima Sakti tinggal di Amerika. Ayah Rajan, Ram yang menyimpan dokumen tanah, bersedia datang ke India untuk menunjukkan dokumen tersebut ke hakim. Namun, Ram tak kunjung datang ke India. Narayana kemudian pergi sendiri ke Amerika. Putra Ram, Rajan ditemukan di rumah sakit. Sedangkan Ram dan istrinya terbunuh setelah mobil mereka ditabrak. Pelakunya tentu saja Vikram Sarkar. Untungnya, Rajan masih selamat. Rajan diminta oleh ayahnya untuk pergi ke India membawa dokumen tanah. Rajan menyimpan dokumen itu di dalam robot mainannya. Narayana dan Rajan pergi ke India. Demi menjaga keselamatan Rajan, Narayana meminta bantuan salah seorang wakil rakyat di parlemen, Madu Sudan. Tapi mental wakil rakyat di mana-mana sama saja. Mereka terbiasa berkhianat demi uang. Madu Sudan justru memberitahu Vikram Sarkar tentang keberadaan Rajan. Anak buah Sarkar bergerak cepat ingin menangkap Rajan. Saat itulah Narayana dan Rajan terpisah. Babu, Dua hari lagi, pengadilan akan memberikan keputusan, tutur Narayana. Kini, Balu mengetahui identitas Rajan yang ternyata keturunan Raja Hebat. Balu diminta oleh ayahnya untuk menyelamatkan Rajan. Bagaimanapun caranya, Balu harus membawa Rajan ke Anantapur. Untuk menemukan keberadaan Rajan, Balu memaksa Sri Devi ikut membantu. Sri Devi hanya bisa patuh karena Balu memiliki video saat Sri Devi menerima suap. Berkat bantuan Sri Devi sebagai polisi, Balu bisa melacak anak buah Biku yang ikut melakukan penculikan. Sri Devi kaget melihat Balu yang begitu ganas menangani orang-orang jahat. Setelah melalui berbagai pencarian, Balu mengetahui jika Biku meminta anak buahnya mengirimkan dokter untuk merawat Rajan. Balu mengajak Sri Devi menyamar sebagai dokter. Dua musisi yang menumpang di mobil balu dijadikan sebagai dokter terapi. Balu melihat Rajan dalam kondisi menyedihkan. Raut wajah Rajan berubah ceria setelah mengetahui dokter yang datang adalah Balu. Untuk membawa Rajan kabur, Balu mengajak Biku bermain petak umpet. Balu kemudian menghajar anak buah Biku satu persatu. Biko terlambat menyadari telah dibodohi, Balu berhasil membawa Rajan pergi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Anantapur. Stadion. Vikram Sarkar menggunakan aparat kepolisian untuk mencari dan menangkap Rajan. Polisi di sana memang bekerja untuk orang-orang berduit saja. Syukurnya Rajan cukup cerdas dengan menyamar sebagai anak cewek sehingga tidak dikenali. Perjuangan Balu membantu Rajen dan masyarakat membuat Sri Devi kagum. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Sri Devi. Cinta itu kini bertepuk dua tangan. Masalahnya waktu yang tersisa tinggal 8 jam lagi. Vikram Sarkar sangat was-was. Narayana dan masyarakat juga khawatir, mengingat Balu belum juga membawa Rajen. Pagi sudah tiba, hakim dan pihak-pihak terkait datang ke lokasi masyarakat sangat takut akan kalah, sementara Sarkar merasa sudah memegang kemenangan. Balu berhasil sampai Anantapur, tapi kelompok Biku mencegat mereka di jalan. Sekuatan tenaga Balu memberikan perlawanan. Balu meminta Sri Devi membawa Rajan pergi. Rajan berlari menyelamatkan diri ke sebuah rumah. Rupanya rumah itu tempat tinggal orang-orang disabilitas. Salah satunya orang yang pernah dibantu oleh Rajan dan Balu. Kebaikan Rajan tidak sia-sia. Orang disabilitas itu tidak membiarkan Rajan disakiti. Kaum disabilitas yang lain juga membantu melindungi Rajan. Pertarungan kaum disabilitas melawan para penjahat pun dimulai. Biku sampai kaget melihat orang-orang disabilitas yang mampu bertarung dengan sangat baik. Love you Raja! Balu juga sudah datang menyusul. Balu mengamuk sekuat tenaga. Sri Devi diminta pergi membawa Rajan karena sudah ditunggu. Biarlah Balu yang menghadapi para penjahat itu. Bapak Akhirnya, Rajan sampai juga di hadapan hakim, tapi Sharkar mengancam Rajan secara diam-diam. Jika Rajan berbicara jujur, maka Balu akan mati. Demi keselamatan Balu, Rajan berbohong di hadapan semua orang. Rajan mengaku tidak memiliki dokumen tanah. Tempat yang diperebutkan juga disebut tidak ada kaitannya dengan keluarga Rajan. Orang tua saya tidak dibunuh, mereka meninggal kecelakaan, ucap Rajan. Masyarakat sangat kecewa dengan kesaksian Rajan. Vikram Sarkar merasa telah menang. Hakim juga akan memenangkan Sarkar. Saat itulah Balu datang dengan selamat. Balu telah berhasil meloloskan diri dari Biku. Melihat kondisi Balu yang baik-baik saja, Rajan langsung memberikan dokumen tanah ke hakim. Rajan juga memukul Sarkar karena telah membunuh orang tuanya. Situasi berbalik, Vikram Sarkar kalah telak. Hakim memutuskan Sarkar harus ditangkap. Semua orang memberikan hormat kepada Rajan atas semua pengorbanan dan kebaikan hatinya. Tidak terima dikalahkan, Sarkar ingin menembak Balu dan Rajan. Tapi secara spontan, Sri Devi terlebih dahulu menembak Sarkar tepat sasaran. Sarkar mati di tempat. Atas kesigapannya, Sri Devi mendapat penghargaan yang selama ini diimpikan. Film diakhiri dengan pernikahan Balu dan Sri Devi. Sudah dulu ya, sampai jumpa.